relawan Heldi Sanuji, boleh Bapak jawab, boleh tidak. Kira-kira ada saat ini yang kami tahu relawan itu juga sudah keluar terlebih dahulu. Inisial R. Benarkah dulu masuk di gabungan Heldi Sanuji? Ada video Bapak beredar nih di media sosial. Saya lihat ini mirip Pak Indra ini kan gitu ya. Makanya kita coba-coba memanggil. Pak izin Pak, itu berita itu benar nggak itu Bapak ada di deklarasi dukungan daripada Ibu Uyun? Tim relawan Heldi Sanuji tahun 2019, Bapak posisinya di tingkat kecamatan, koordinator di tingkat kecamatan atau di kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kita tahu bahwa kontestasi pilkada pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini kalau tidak salah di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi akan melakukan pemilihan kepala daerah. Tentunya di setiap daerah saat ini ada sudah sangat hangat-hangat ya, baik dari sisi partai politiknya, baik dari sisi relawan. Jadi ini berkaitan tentang relawan nih ya. Relawan ini adalah komunitas yang siap mendukung apa yang mereka jagokan, kira-kira gitu ya. Dan di sebelah saya ini beliau kalau berbicara usia sudah cukup ya, cukup lansia gitu, tapi semangatnya untuk mendukung, soal dukung-mendukung, beliau salah satu niatannya sangat luar biasa. Siapa beliau? Saya perkenalkan ke sahabat Lugas TV, yaitu Bapak Indrayana. Selamat sore. Selamat Pak sore. Indra. Aduh, selamat sore. Terima kasih Pak, Bapak datang nih atas undangan kita ya, undangan kita. Ya. Sahabat Lugas TV, kita undang Bapak Indrayana ini beberapa hari ini ada beberapa sekelompok masyarakat membicarakan beliau, yaitu beliau ini salah satu relawan yang masih tanda kutip bertahan, yaitu di tahun 2019 yang lalu yang diberi nama relawan Heldi Sanuji. Beliau ini cukup fanatik lah bahasanya gitu, bertahan terus. Ternyata beberapa hari ini media mencari informasi beliau pindah haluan. Kalau masalah dukung-mendukung tidak asing, tapi kita tanya nanti apa alasannya pindah haluan, pindah kapal. Oke, silakan menyapa sahabat Lugas TV, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabatku semua yang ada. Saya Indrayana, berangkat dari relawan. Dahulu tahun 2019, saya adalah relawannya Heldi Sanuji. Saya terus sampailah saat ini saya masih di relawan, tapi nama relawan Heldi Sanujinya itu sudah tidak ada. Oke. Itu salam perkenalan ya Pak ya. Ya, itu aja. Jadi intinya Bapak Indrayana adalah bagian daripada tim relawan Heldi Sanuji di tahun 2019. Betul. Oke Pak. Tadi Bapak udah singgung sedikit bahwa sampai saat ini relawan tersebut bisa dikatakan bubar atau masih ada tapi skupnya kecil? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada, dipastikan sudah tidak ada relawan ini. Oke. Kalau berbicara relawan Heldi Sanuji, boleh Bapak jawab, boleh tidak. Kira-kira ada saat ini
yang kami tahu relawan itu juga sudah keluar terlebih dahulu, inisial R. Benarkah dulu masuk di gabungan Heldi Sanuji? Betul. Masuk ya? Masuk. Oke, siap. Sahabat Lugas TV, ini menarik bahwa yang saya sebutkan inisial R adalah salah satu juga nanti yang akan pasti kemungkinan besar ikut berkontestasi untuk di Kota Cilegon ya. Pak, kita ini berbicara relawan bukan politik ya, Pak? Iya. Okay. Pak, boleh nih Pak diceritakan awal Bapak pribadi nih Pak ya, pribadi memilih dan masuk bergabung di relawan Heldi Sanuji Pak, sedikit aja Pak secara singkat. Ya, karena Heldi Sanuji orang baik. Ya. Ya tentunya kita mendukung untuk membuat satu relawan mendukung Heldi Sanuji. Alhamdulillah Heldi Sanuji menang. Menang. Oke. Jadi artinya dari lahirnya relawan ini Bapak sudah ada ya? Sudah. Sudah ada. Pak, boleh tahu Pak aktivitas Bapak sehari-hari Pak sebelum belakangan ini aktif di relawan ini Pak? Kalau aktif sehari-hari sudah tidak ada karena saya pensiunan. Pensiunan? Guru. Guru ya Pak ya. Oh, di daerah mana itu Pak? Di Gunung Watu, SMA Gunung Watu. SMA Gunung Watu. Jadi Bapak ini pendidik lah gitu ya pendidik. Pak? Pendidik. Tinggalnya di daerah Cilegon, di daerah mana Bapak? Di Tegalwangi, Sambi Payung. Oke, di Kecamatan Grogol ya Pak ya? Yeah. Saya Kecamatan Grogol, Kelurahan Rawaarum. Rawaarum. Oke, Bapak di sana dan menjadi tenaga guru. Udah pensiun berapa tahun Pak? Sudah semenjak 19 itu apa? Tahun 2019. Oh, semenjak itu Bapak karena honor karena swasta. Iya. Jadi Bapak fokus untuk di tim relawan itu. Betul. Oke. Pak, itu kan masalah pribadi masing-masing, Pak. Iya. Tapi sedikit nih. Kira-kira apa sih alasan dari teman-teman tim relawan itu ketika sudah jadi Pak Heldi tapi mereka langsung mengundurkan diri gitu, Pak? Yang Bapak tak pahami kira-kira apa nih, Pak? Tidak ada komunikasi. Oh, langsung tidak ada komunikasi ya. Hmm. Oke, tidak ada komunikasi ketika Pak Heldi sudah menjadi wali kota kita ya. Betul. Oke. Luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi Pak, Pak Indra, bahwa mencuri perhatian publik nih, termasuk kita media. Ada video Bapak beredar nih di media sosial. Saya lihat ini mirip Pak Indra ini kan gitu ya. Makanya kita coba-coba memanggil. Pak izin Pak, itu berita itu benar nggak itu Bapak ada di deklarasi dukungan daripada Ibu Uyun? Benar. Oh, itu benar foto Bapak? Benar. Video Bapak? Oke. Pada saat itu, ketika video itu sudah beredar gitu, tentunya Bapak pada saat itu masih bagian daripada Heldi Sanuji gitu, atau di rumah dinas gitu ya. Informasinya Bapak tinggal di rumah dinas ya, mohon. Setelah video itu, apa reaksi daripada dari Pak Wali gitu? Ya, reaksinya sih tidak terima aja gitu. Tidak terima, tapi kan soal dukung-mendukung kan itu hak kita ya Pak ya? Hak saya. Oke, jadi pasca itu Bapak sudah balik ke rumah? Atau masih di rumah dinas? Saya tidak balik ke rumah, tapi saya mengambil rumah. Oh, mengambil rumah? Oke, siap. Oke Pak, Pak sedikit dicerita nih Pak. Bapak dihubungi Ibu Uyun atau Bapak yang inisiatif sendiri datang ke tempat acara itu Pak? Ibu Yun. Oke. Okay. Yeah. Coba bisa nih ceritakan awal hubungannya, komunikasi melalui timnya atau ibu itu langsung sendiri atau seperti apa? Langsung Ibu Uyun menghubungi saya. Pertama bertemu kita di kantor DPR. Oke. Okay. Apa yang dibicarakan situ Pak? Boleh nih sedikit-sedikit ya. Kangen ya, mungkin udah kenal ya sama Bu Uyun ya sebelumnya? Ya, kenal sih kalau bertemu mah belum. Oke. Okay. Karena Bu Uyun kan orang sibuk. Oke. Okay. Sebagai dewan, ya. Tapi alhamdulillah luar biasa
Ibu Uyun wanita yang memang saya banggakan lah. Oke. Jadi pertemuan itu cukup cair ya Pak ya? Cair. Lalu berikutnya ada pertemuan kedua? Kedua. Disinilah video itu yang beredar? Betul. Oke. Pak, Bapak melihat nih fenomena komunitas, relawan ya. Jangankan di tingkat daerah, di pusat aja. Mm-hmm. Ya kan, kalau dukung-mendukung itu udah biasa. Pindah sana, pindah sini ya kan. Tapi kan kira-kira nih Pak, untuk pemilihan wali kota ini nih, di kota Cilegon ini, Bapak sudah berkunjung ke relawan, kalau nggak salah namanya Sampun ya Pak ya? Samun. Samun. Mm-hmm. Boleh di, kepanjangannya apa nih Pak? Simpatisan Uyun. Simpatisan Uyun. Oh, simpatisan Uyun. Jadi Bapak mau bergabung di sana, Pak. Oke, Pak Indra. Kita flashback ke belakang nih, Pak. Sedikit-sedikit nih cerita nih di belakang ini kan. Tim relawan Heldi Sanuji tahun 2019. Bapak posisinya di tingkat kecamatan, koordinator di tingkat kecamatan atau di kota? Saya di kota. Oke, di kota. Jadi sejauh apa kesulitan daripada tim relawan Heldi Sanuji dulu nih Pak? Bapak bisa cerita sedikit nih. Luar biasa waktu Heldi Sanuji. Iya. Kesulitan sudah tidak bisa di inilah gitu ya. Luar biasa. Karena kita kan menginginkan Heldi Sanuji menang. Yang alhamdulillah dengan berkatnya relawan, berkatnya teman-teman kita di PKS dan yang lainnya, alhamdulillah Pak Heldi Sanuji menang. Tetapi ada yang menggembirakan lagi adalah beredarnya KCS yang membuat masyarakat berduyun-duyun mengharapkan KCS tadi. Oke. Bapak ini sedikit cerita KCS nih. Artinya di samping partai politik, partai berkarya pada saat itu sama partai PKS ya, yang mengusung Bapak ini, pasangan ini Heldi Sanuji, di samping juga beberapa relawan, salah satunya relawan Heldi Sanuji. Betul. Yang cukup solid ya saat Betul. Itu. Yang saat itu menurut Bapak yang terjun ke lapangan langsung nih, Betul. Antusias daripada masyarakat itu ketika ada KCS. Betul. Itu yang Bapak alami, lihat iya. ya. Iya. Dan termasuk Pak Indra dan teman-teman dong yang membagikan KCS ini. Betul. Apa yang Bapak tawarkan ke masyarakat pada saat itu, Pak? Ya, program-program Pak Heldi sendiri. 10 program tersebut. Oh, itu. Itu yang Bapak teruskan ke masyarakat. Iya. Dan masyarakat juga antusias dong ketika benar. Antusias. Oke. Menurut penilaian Bapak dengan tim berhasil menang karena adanya pembagian kartu. Betul. Oke. Sekarang memberikan satu keyakinan. Oh iya, luar biasa. Artinya Bapak sudah dengan tim Bapak pada saat itu sudah berhasil nih bergabung dengan partai PKS ya, sama berkarya. Membawa wali kota dan wakil wali kota kita, Bapak Heldi Sanuji, Heldi Agustian dan Sanuji Petamarta menjadi wali kota. Dan ya kan? Wakil. Ya. Dan untuk pemilihan ke depan ini, sepertinya Bapak pindah haluan nih ya Pak ya? Betul. Boleh nih Pak ngasih apa pertimbangan Bapak untuk pindah haluan nih Pak? Masalah pindah haluan itu kan pribadi. Iya. Yeah. Siapapun berhak pindah haluan. Tetapi kan tanda kutip tadi, saya pindah haluan itu ada sebab-musabab. Oke. Yang mungkin nggak bisa diceritakan nggak ya Pak bisa ya? Bisa diceritakan. Privasi ya Pak ya? Privasi. Oke, luar biasa. Tapi menarik ini Pak, kalau soal pindah haluan itu kan pribadi ya Pak ya? Saya juga setuju lah, artinya dibikin juga di dunia politik ya kan? Iya. Politik juga pindah ke sana, pindah ke sini ya kan? Tidak ada yang abadi bahasanya seperti iya. itu ya Pak. Saya pastikan dulu nih Pak, relawan Heldi Sanuji sampai saat ini sudah bubar? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada, bukan bubar ya, sudah tidak ada. Sudah tidak ada.
Padahal kan informasi kan mau melanjut lagi nih bapak kita ini. Mm-mm. Apa ada bentuk komunitas atau relawan baru lagi nggak bapak dengar-dengar gitu? Mau melanjut lagi itu siapanya ini? Pak Heldinya kan dua OTW dua prode kan ada bahasa seperti itu. Bapak mungkin masih di dalam waktu itu atau seperti apa itu? Waktu itu masih di dalam. Oke, artinya bikin komunitas baru gitu. Dua OTW itu ya. Iya. Oke, luar biasa. Pak Indra, pandangan Pak Indra saya mau sebutkan satu-satu nih ya Pak ya. Iya. Bapak kan di bukan dunia politik ya, tapi dunia relawan dukung-mendukung ya Pak ya. Bapak kalau melihat sosok Isra Miraj, Ketua DPRD seperti apa? Saya melihat sosok Isra Miraj itu orangnya fleksibel. Fleksibel. Baik. Baik. Dan dia terbuka. Terbuka. Mm-hmm. Oke. Artinya terbuka lah ya. Iya. Kalau Bapak. Kalau Bapak Haji Alawi Makmun. Alawi Makmun saya tidak begitu banyak kenal, ya. Hanya sebatas ya hello-hello saja. Hello-hello saja, ya. Oh, jadi nggak begitu komunikasinya. Tadi saya tidak akan tanya Bapak Ibu Uyun karena Ibu Bapak Indra sudah datang ke deklarasi salah satu relawan ya. Oh, jadi yang berikutnya Robin Sar. Robin Sar itu dia relawan anak muda, relawan yang tadinya muda? Relawan saya, Heldi Sanuji. Oh, jadi relawan saya, Heldi Sanuji. Oh, jadi artinya mantan relawan Heldi Sanuji akan bertarung juga nanti. Juga dia. Seperti apa sosok Robin Sar di mata Pak Indra? Dia baik, mm-hmm. Cerdas, anak muda yang punya harapan ke depan. Oke. Wah, luar biasa nih Pak. Mungkin hanya itu yang bisa kita lihat untuk pertarungan di Kota Cilegon. Ataupun bisa, namanya politik nggak ya Pak ya, bisa aja berubah. Kalau Dede Rohana Putra? Kalau Dede Rohana Putra saya belum begitu banyak kenal. Iya. Hanya sebatas, ya tadi itu. Oke, iya. Oke, nanti ada nggak Pak rencana Pak Indra ke depan ini membangun suatu komunitas yang cukup besar? Itu kan tadi kan simpatisan Uyun. Kalau berpasangan kan kabarnya saat ini kan sepertinya sudah dipastikan ya. Iya. Kang Haji Isra dengan Uyun ya. Walaupun ada juga nanti perubahan yang mendadak, tapi di media sosial kan udah itu yang kita tahu Pak. Kira-kira ada nanti komunitas relawan yang akan dibentuk Pak Indra dengan teman-teman nggak ke depan ini? Ada rencana nggak? Saya menunggu arahan dari Ibu Uyun. Oke, ya Ibu Uyun. Arahan bentuk apa ini, Pak? Ya itu tadi. Karena relawan Ibu Uyun itu banyak. Nama-nama ada jamu. Iya, ada jamu. Segala macam. Mas Bro. Ada Mas Bro. Jadi untuk menyatukan itu kita tunggu arahan dari Bu Uyun. Mungkinkah sosok Pak Indra ini akan mengajak teman-teman yang sudah terdahulu keluar dari Heldi Sanuji akan mengajak untuk membicarakan hal-hal untuk mendukung di Pilkada Cilegon ini? Sudah pasti. Oh, sudah pasti. tentunya akan punya jurus baru lagi nih ya, gimana caranya untuk memenangkan ya. Oke, luar biasa. Pak Indra, kita sebagai media tentunya tadi mengklarifikasi ya, karena adanya video Bapak yang kita lihat, tentunya ini menjadi acuan kita, karena di mana Bapak kami dapat informasi adalah mendukung pasangan Heldi Sanuji yang militan ya mungkin yang terakhir keluar ya Pak ya. Betul. Benar ya Pak ya? Betul. Oh, gitu. Ternyata sampai keluar. Itu makanya kita klarifikasi ke Bapak, kata Bapak bahwa alasan saya keluar itu ada alasan privasi dan kami juga sebagai media tidak mau memaksa Bapak untuk menceritakan itu. Intinya melalui podcast ini Bapak Indra dikenal sebagai relawan yang memenangkan pasangan Heldi Sanuji, tentunya saat ini pindah haluan ke pasangan bukan
simpatisan Ibu Uyun lah ya gitu ya untuk saat ini. Itu yang menjadi tertarik bagi kami untuk mengajak mengundang Pak Indra karena hal seperti ini sudah nggak asing kalau soal dukung mendukung pindah kemana. Oke, terima kasih Pak Indra, mudah-mudahan nanti ke depan ini muncul lagi tim ataupun relawan komunitas-komunitas untuk mendukung Ibu Uyun tentunya dan Pak Indra diberikan kesehatan karena saya lihat usianya udah ini tapi artinya ngurus cucu ini masih ngurus di pilkada lagi nih ya. Semangatnya luar biasa nih Pak Indra ya. Nanti kita sebagai media tentunya akan mencoba nanti hal-hal apa yang bisa tertarik untuk kita sampaikan ke publik. Terima kasih sekali lagi Pak Indra Yana. Saat ini beliau aktif mau mendukung relawan Samiun. Samiun ya. Oke, Samiun. Terima kasih Pak Indra atas kehadirannya. Oke, untuk intisari saya serahkan kepada Pak Blangkon. Ya, baik. Terima kasih Bang Badia Sinaga. Sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan sore ini dengan narasumber kita. Semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi untuk kita semua. Di sini Pak Blangkon menangkap beberapa benang merah. Relawan Isra Uyun untuk Cilegon maju. Pak Indra mantan guru dan juga mantan relawan Pak Sanudi yang sukses tentunya dalam pilkada waktu lalu. Ibu Uyun adalah wanita yang beliau dambakan sebagai pemimpin. KCS termasuk senjata ampuh dalam berkampanye waktu itu. Kapal yang besar di lautan bisa berubah haluan karena sebab tentunya. Begitupun Pak Indra sebagai relawan dalam mengarungi lautan berpolitik pun bisa berpindah haluan. Sampai jumpa di season yang akan datang.